Anda kembali di Rumah Pemilu, Saudara Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, kini sama sekali enggan menanggapi soal isu dirinya yang diusulkan jadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Dengan nada cukup tinggi, Gibran menegaskan tidak akan menanggapi pertanyaan soal isu dirinya jadi bakal cawapres di jam kerja. Menurut Gibran, jika hal itu dijawab di jam kerja, sangatlah tidak sopan. Sebelumnya Partai Bulan Bintang jadi pihak terakhir yang mengusulkan Gibran jadi bakal cawapres Prabowo. Isu ini terus muncul di tengah belum adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal gugatan batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun. Sedangkan Gibran saat ini masih berusia 35 tahun. Bukan Pak Wamen yang sekarang bisa. Saya tidak akan menanggapi itu, ya. Apalagi menanggapi itu di jam kerja, itu enggak sopan. Ya. Kalau revitalisasi PPL, bisa kayak gitu, asal-asal keluar gitu.